semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Hari ini aku mau kasih kalian tutorial makeup look buat sehari-hari kayak gini. Nah, makeup ini cocok banget buat kalian yang setiap harinya gak punya waktu banyak, yang gak mau ribet, yang bisa selesai dalam waktu gak nyampe 5 menit, dan makeup kali ini tanpa foundation sama sekali. Oke, so keep on watching. Pertama aku akan pakai toner dulu. Toner aku dari Nasty yang tuh. Oke, yang kedua aku akan pakai moisturizer. Moisturizernya ini dari Sebamed yang Care Gel. Di pokoknya kalau udah kering kita pakai sunblock. Sunblocknya ini aku dari Biore, yang Biore UV ini bagus banget sih karena dia water gitu, nggak lengket sama sekali dan kayak menyerap aja ke kulit gitu. Aku makainya sih ini aja ke seluruh wajah. Selanjutnya aku mau pakai ini kayak isolasi mata, scotch mata yang bolak-balik, jadi kedua sisinya itu sama-sama lengket. Coba ya. Selanjutnya aku selalu pakai alis. Jadi dari kayak SMA kelas 3 tuh aku benar-benar gak bisa hidup tanpa pensil alis. Pensil alis aku ini dari Innisfree yang ini. Pasti kalian semua juga udah tahu dan pasti udah juga pernah nyoba. Untuk alis, aku lebih suka sikat dulu bulu alisnya supaya lebih rapi. Terus kita mulai dari tengah-tengah ke akhir. Satunya juga. Aku udah gambar alis, terus selanjutnya mau pakai lip balm. Lip balmnya aku suka banget sih, ini udah lip balm kedua aku dari Burt's Bees. Yaitu kayak melembabkan, tapi untuk lip balm dia juga ada warnanya. Pakai yang shade yang hibiscus. Oke, jadi itu tutorial singkat dari aku. Semoga kalian suka. Dan kalau kalian suka, boleh like, comment, and subscribe. I'll see you guys on my next video.